Assalamualaikum, yang mana baru singgah channel ni, korang boleh subscribe dan juga jangan lupa tekan loceng tu supaya korang tak terlepas video yang seterusnya. Dalam channel ni kita akan cerita semua kisah pasal pets dan juga apa-apa barang keperluan pets tu, terutamanya exotic pets. Sebelum saya memulakan topik pada hari ni, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ashik Aswad. Korang boleh jumpa saya dalam macam-macam social media. Facebook ada, Instagram ada, kedai di Shopee pun ada. Korang boleh jumpa kat mana-mana tempat. Okay, untuk topik pada hari ni, saya nak ceritakan perbezaan antara Dubia Roach dan juga Lobster Roach. Sebelum saya memulakan topik pada hari ni, jom layan intro dulu. Okey, Lobster Roach, ada yang bertanya saya apa beza Dubia dengan Lobster Roach. Sebenarnya Dubia dengan Lobster Roach ni banyak beza. Cuma di Malaysia ni kita jarang-jarang nampak orang pakai Lobster Roach. Jadi bila korang dah tahu ataupun korang dah tengok video-video pasal Dubia, saya rasa saya tak nak cerita pasal Dubia Roach lagi. Saya cuma nak ceritakan perbezaan Lobster Roach dengan Dubia Roach. Sebelum saya ceritakan perbezaan antara Dubia Roach dan juga Lobster Roach, saya sendiri nak bagi tahu yang saya memang tak pernah ada pengalaman jaga Lobster Roach. Tapi saya percaya cara jaganya sama saja. Cuma korang kena make sure yang Lobster Roach ni merupakan lipas yang paling banyak kes dia escape ataupun dia larikan diri ataupun lepaskan diri daripada enclosure dan juga akan infest dia punya rumah. Maksud saya cakap ni, dia akan membiak dengan berjaya je dalam rumah orang tu. Itu yang jadikan masalah. Kalau korang tahu cara tak nak bagi dia terlepas, Lobster Roach memang terbaik. Apa yang susahnya Lobster Roach ni, diorang ni dinding yang apa orang cakap, dinding yang smooth tu kan, diorang boleh panjat juga. Jadi itu yang mendatangkan masalah untuk kita bila kita try nak break dia. Bila dinding dia boleh panjat, alamak, susahlah kita kan. Nak maintain dia macam mana kan, nak jaga macam mana. Nak tangkap dia lagi, lepas tu pergerakan dia pula. Dia laju sikit daripada Dubia. Dia laju, dia boleh panjat tempat yang smooth surface ataupun tempat yang licin pun dia boleh panjat. Itu dah sebenarnya dah mendatangkan masalah yang besar kat kita lagi dah. Kebiasaannya, orang yang membela Lobster Roach ni, bekas dia tu, dekat bahagian atas bekas tu, dia akan sapukan dengan Vaseline lah. Supaya Lobster Roach ni tak terlepas keluar. Sebab bila Lobster Roach ni terlepas keluar, masalahnya dia akan membiak di luar. Dia tak macam Dubia. Panjang pengalaman saya membela Dubia ni, saya tak dapat tengok lagi Dubia saya berjaya membiak di luar selain daripada enclosure dia. Tapi untuk Lobster Roach, saya tak berani cakap. Tapi daripada pembacaan saya, memang ramai yang cakap dia boleh membiak dengan jaya ni walaupun dia dah terkeluar daripada enclosure. Yang ini tak baik lah kalau untuk orang yang bela Lobster Roach dekat kawasan rumah dia. Lobster Roach ni kalau korang tanya saya, sebenarnya bagi saya sangat bagus untuk orang yang baru mula-mula nak main roach, yang ada pet tapi dia nak cepat hasil kan, nak dapat hasil yang cepat. Untuk dapat hasil yang cepat, korang kena main Lobster Roach. Sebab apa? Lobster Roach ni memang fast breeding. Dia 3-4 bulan pun dia dah matured lah, jadi dah boleh breed lah. So kelajuan dia breeding tu boleh kata hampir-hampir menyamai Turkistan Roach lah. Jadi sangat bagus untuk pemula ataupun beginner yang baru start nak main exotic pet, yang nak main Dubia lambat lagi dapat hasil kan. Jadi elok lah korang main Lobster Roach. Cuma untuk membela Lobster Roach ni, banyak kekangannya. Sebab dia boleh terlepas dengan mudah dan dia sangat-sangat laju. Dia boleh panjat dinding yang licin. Jadi korang kena ambil benda tu sebagai alert ataupun korang kena berjaga-jaga. Tiga kelebihan Lobster Roach ni, kelebihan yang baik untuk dia tapi kelebihan yang tak baik untuk kita. Dan ada juga yang bertanya dengan saya, macam mana dengan khasiat dia? Adakah nutrisi dia setanding dengan Dubia ke ataupun dia lebih ke? Okey, kat sini saya nak simpulkan bila dia roach ataupun lipas, kita boleh kata khasiat dia lebih kurang sahaja. Cuma yang membezakan ialah kulit ni. Kulit dia. Jadi untuk Lobster Roach dengan Dubia, saya boleh kata lebih kurang sahaja. Kalau korang banding dengan Madagaskar ke, Turkistan ke, itu kita boleh kata agak berbeza sikit lah. Turkistan kita setengok pun kita tahu dia agak kurang isi kan. Madagaskar pula dengan cengkerang yang terlalu tebal, jadi kita boleh kata isinya pun kurang juga. So kita boleh bezakan. Tapi kalau untuk Lobster Roach dan juga Dubia Roach, saya hanya boleh cakap nutrisinya lebih kurang sahaja. Masih dalam kategori roach ataupun lipas. Oleh kerana pembiakan dia ataupun dia breeding cepat, dia mature pun cepat, dia membiak dengan cepat lah, laju kan. Jadi saya tak heran pun kalau harganya sepatutnya lebih murah banyak daripada
Dubia roast, ha, sepatutnya harga dia mesti lebih kurang macam Turkistan roast sahaja, sebab dia boleh membiak dengan cepat dan banyak. Dan cara set up untuk enclosure dia pun lebih kurang sama, cuma korang kena make sure bahagian atas tu, dinding yang belah dalam dekat atas, korang kena sapu dengan Vaseline supaya dia tak terlepas keluar, sebab dia memang boleh panjat ni lah, dengan mudahnya dia boleh panjat. Okay, ha, itu saja untuk video kali ni berkaitan dengan lobster roast dan juga dubia roast. Semoga apa yang saya ceritakan ni dapat sikit sebanyak manfaat kat korang. Dan kalau ada lagi persoalan yang masih tak terjawab, korang boleh komen dekat bawah. Saya sedia untuk menjawabnya. Tak ada masalah. Assalamualaikum.